Calon Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang bakal mewakili Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya kecil PRK Sarawak Tun Jepak masih menjadi teka-teki dan hanya dapat diketahui dalam tempoh beberapa hari ini. Bagaimanapun, 19 cawangan PBB Zon Utara telah menyatakan sokongan dan memberi kepercayaan penuh kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam pemilihan calon parti untuk mewakili gabungan itu bagi memastikan kemenangan besar mampu diperoleh. Dalam kesempatan itu, Suara Sarawak menemubual beberapa penduduk asal kawasan itu untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai ciri-ciri calon yang diidamkan bagi meneruskan pembangunan Tun Jepak. Bagi calon yang dicalonkan nanti, bagi saya tidak ada masalah lah. Janji yang penting, dia dapat bekerja sama dengan rakyat, dapat uruskan kerjanya dengan betul lah. Dengan macam kami orang ketua kampung ini, yang penting janji dia dapat bekerja sama dengan kami supaya kami ketua kampung senang atur urusan kami dengan rakyat Rumah Panjang. Harap nanti calon yang dilantik itu memang anak tempatan Jepak lah, supayanya tahu macam mana masalah kawasan Jepak, supayanya nanti senang dihubungi kami lah, supayanya dapat berkawan rapat dengan kami, senang kami bekerja sama dengan YB yang baru nanti. Saya untuk calon ini supaya dia bekerja keras untuk rakyat, supaya apa yang sudah direncanakan oleh calon yang dulu Alayham Talib itu akan diusahakan dengan begitu gigih. Itu harapan. Nak orang muda ke orang tua? Itu saya tak kiralah, kalau boleh orang muda pun boleh, sebab yang penting dia mesti berpikir waras, bukan hanya memikirkan satu kelompok saja. Kita nak dia semua dimajukan, begitu. Boleh janganlah yang terlalu tua lah. Janganlah terlalu tua. Mun boleh yang dalam sedang 40 lebih macamnya bah. Sebab berpikiran terpukah jo. Kadang-kadang mun kita mau muda atau macam pemikiran sudah memang mau ke arah ke depan sikit lah. Mestinya selalu mesti turun padang lah apa-apa. Aktiviti sudah mestinya turun lah. Pada Ahad, Abang Johari telah memberi bayangan bahawa calon-calon berpotensi tersebut yang merupakan anak tempatan Jepak daripada etnik Vai. Namun keputusan sebenar hanya akan diketahui selepas mereka menjalani tapisan polis dan SPRM. PRK Jepak yang bakal berlangsung pada 4 November depan menyaksikan pertambahan pengundi daripada 14,643 semasa pilihan raya negeri ke-12 PRN12 kepada 22,804 pemilih yang terdiri daripada 22,761 pengundi biasa dan 43 anggota polis. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Talib Zulfilip, 72, akibat komplikasi buah pinggang pada 15 September lepas. Allahyarham adalah penyandang kerusi itu selama 6 penggal sejak 1996 dan telah banyak menyumbang kepada pembangunan kawasan tersebut.